Halo guys, di sini Alucard kena prank ya. Padahal kita udah unggul banyak, unggul gold, unggul turret, unggul gameplay, unggul segalanya, unggul kill, malah kena prank ya. Bagi kalian yang ada mengalami seperti gameplay ini, tag teman-temannya suruh mereka hapus Mobile Legendnya, sungguh meresahkan. Nah, bagaimana pranknya? Kita saksikan videonya sampai selesai ya guys, biar nggak salah paham. Guys, di sini akan ditunjukkan sedikit penerawangan batin bagaimana keseruan gameplaynya Alucard di video di depan ya guys ya, yang akan kita tonton. Bagaimana tragedi tragis yang dialami Alucard di akhir game kena prank. Mari kita saksikan ya guys, pokoknya tonton terus sampai akhir biar nggak salah paham ya guys. Halo guys, kembali lagi kita bermain Mobile Legend. Kali ini saya akan bermain Alucard dengan emblem tank ya, tapi jungler. Di sini permainan Alucard lumayan cakep ya, tapi kena prank sama temen. Nah, gimana serunya prank? Mari kita saksikan videonya sampai habis ya kawan. Seperti biasa di awal game kita rusuh buff lawan dulu ya, biar kitanya juga cepat naik level, jungler lawan juga lambat jadinya naik level. Nah, di sini kita dapat buff merah lawan ya, dibantu sama Kufra. Seperti biasa juga di awal game kita harus rajin-rajin buff ya. Seperti yang kalian tahu, kalau Alucard tanpa buff itu artinya Alucard gimana ya, nggak ada gunanya ya Alucard kalau nggak ada buffnya. Tapi tergantung playernya juga sih, kalau playernya GG sih ya gameplaynya juga GG. Ya kita ambil buffnya sekalian berdua nih ya, dua buff kita ambil sekalian biar cepat naik levelnya. Di sini Alucard lebih unggul gini ya, apa namanya, lebih unggul level sama jungler lawan ya, karena dari awal kita juga sudah rusuh buff lawan, jadi jungler lawannya agak telat gininya naik levelnya. Di sini jungler lawan si Amon ya, mage. Nah, di sini tips untuk Alucard sebelum dia jadi satu atau dua item, jangan ikut war dulu ya bro. Nah, ini pakai item apa namanya tuh, item defense tapi ngasih true damage ya. Oh, nggak jadi ya pakai endless battle jadinya, sama-sama true damage ya. Di sini Alucardnya tanpa mati lagi ya, tapi sayangnya karena di prank ya, oh gimana lagi, GG sih. Awalnya cuman iseng sih mau gini, mau apa namanya, menyerah itu apa namanya ya, suren ya, tahu-taunya di prank sama temen jadi suren beneran deh. Padahal kita udah unggul jauh loh, turret lawan juga lagi sedikit, kill udah banyak, level menang, gold menang, ya tahu-taunya suren deh. Ya bagaimana keseruan gameplaynya, mari kita saksikan ya guys. Let me show you the art of killing. Try not to drag me down. I was born. Let me show you the art of killing. Initiate retreat. Demons, I'll cleanse this land with your blood. Initiate retreat.
demons. I'll cleanse this land with your blood. Everything will come to an end. Di sini biarpun Alucard pakai emblem tank ya guys, tapi build-nya itu masih tetap pakai full damage ya. Item wajibnya Alucard ada endless battle, BOD. Seperti itu pokoknya ya. Biar gimana ya, build tank kan biar tambah tebal ya, tapi biar ada damage-nya kita pakai item-item full damage Alucard-nya. Nah, kalau udah jadi build-nya ya, minimal endless battle, kita sudah bisa join war ya, sudah bisa bantu teman kita buat perang. Udah ada lifestyle, udah ada damage, group damage juga ada. Oh ya, ngomong-ngomong, setelah Alucard-nya di buff, gini ya, Alucard-nya punya pasif tersendiri ya. Apa namanya tuh ya, udah punya lifestyle tanpa item, tanpa build juga udah punya lifestyle Alucard-nya sekarang. Jadi bisa dibilang sekarang Alucard-nya sudah menjadi the king of lifestyle lagi kayak dulu lagi ya. Kalau dulu kan Alucard-nya super lifestyle ya, gak ada yang bisa ngalahin lifestyle-nya Alucard. Bahkan satu lawan 5 pun bisa Alucard ya, beda sama sekarang. Tapi sekarang udah di buff lagi, lifestyle-nya sudah dikembaliin ya. Tanpa item juga Alucard sudah punya lifestyle tersendiri dia. Nah, kita ambil Tartal dulu ya. Sini Kaguranya sudah mulai gini, apa namanya, mulai ganggu, tapi Tartal tetap kita dapat ya. Sini Kaguranya mati kayaknya sama Alucard. Oh, nggak, sama Saphir ya matinya. Try not to drag. Legendary. Sini udah lumayan sakit sih Alucard-nya, hanya pakai dua item itu aja. Endless battle sama BOD. Kita bisa rata musuhnya. Untuk gameplay Alucard harus penuh perhitungan ya, karena Alucard itu minim skill untuk kabur, cuma mengandalkan skill satunya aja. Nah, ini contohnya ini. Nanti akan di ulti sama, nah kan kena ulti, nggak mungkin kan kita maju, kita mundur dulu harusnya. Kita cari momen. Nah, kalau udah darah tipis langsung maju, kita akan dapat skill, nambah darah lagi kitanya. Pokoknya kita harus cari momen yang tepat untuk masuk, untuk melompat, biar nggak mati sia-sia kita ya. Untuk build-nya kita di sini pakai full damage ya. Nah, ini dia, kita pakai build jahat kita ini Alucard, full damage ya, sekali skill aja, sekali lompat aja udah langsung tewas sebetulnya ya. Ya, kalau udah jadi build Alucard, kita pede aja, nanti kejar kita langsung lompat aja maju ya kan. Nah, darahnya nggak berkurang kan, full terus kan, dapat skill lagi. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat, kita udah unggul banyak ya, turret kita nggak ada yang berkurang, musuh lawan udah rata, turret mereka juga hampir habis. Kita unggul banyak, tapi di sini marah suren teman-teman kita ya. Terima kasih sudah menonton. Bagi kalian yang ada teman-temannya kayak gitu, suruh aja hapus Mobile Legends-nya ya.